Hai, kali ini Mama mau bikin empasi cream soup double brohe ya. Bahan-bahannya ini ada di layar. Pertama ya biasa, panasin dulu menteganya. Panasin dulu wajannya, terus masukkan menteganya sekitar 2 sendok. Setelah menteganya mencair, lalu masukkan bawang putihnya. Terus kamu goseng-goseng sampai harum. Lalu masukkan ikan kakapnya. Ikan kakapnya ini kayak semi-semi, aku tumis gini supaya lebih sedap ya. Kalau direbus gitu kan kayaknya kurang sedap. Kalau ini menteganya itu kayak nyambut di dagingnya gitu. Terus setelah itu baru masukkan wortelnya dan masukkan tomat sama bawang perinya. Setelah semua dimasukkan, baru terakhir tambahin air. Nah, kalau udah mbok tambahin air, tunggu airnya mendidih. Terus masukin bahan-bahan bumbu-bumbunya kayak garam, saus tiram, terus merica. Terus jangan lupa tes rasa. Oh, terakhir masukkan, kalau udah mendidih langsung masukkan tahunya. Setelah itu ini kan cream soup, jadi harus agak butek-butek gitu. Jadi aku tambahin susu 2 sendok teh aja, jangan banyak-banyak, nanti enek-enek anaknya nggak mau. Nah, dimasukin susunya. Jadi cream soup deh. Ikannya bisa diganti ayam atau daging ya. Kalau ayam kan baby iu alergi, jadi nggak bisa. Jadi ini pakai ikan kakap. Nah, ini terakhir udah enak, udah pas rasanya, baru telurnya dimasukin dengan cara diaduk-aduk di airnya. Sambil diaduk-aduk di airnya, jadi nggak menggumpal. Jadi dia kayak model-model kepiting-kepiting KW gitu loh, kepiting palsu tapi dari telur. Nanti jadinya bisa nyeret-nyeret bagus gitu. Sudah jadi deh, sajikan dengan penuh cinta. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share kalau suka dengan videonya. See you next video. Bye-bye.